kasih semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Pebalap dengan 9 gelar juara dunia, Valentino Rossi, sudah memiliki gambaran ketika pensiun dari ajang MotoGP. Jagoan dengan julukan The Doctor ini akan beralih ke balapan roda 4. Rossi, yang saat ini sudah berusia 39 tahun, masih akan tampil hingga kontraknya dengan Yamaha habis pada akhir tahun 2020. Ketika pensiun nanti, Rossi mengaku ingin menjajal olahraga balapan mobil. Tentu saya akan menggeluti roda 4, saya memiliki semangat besar untuk olahraga balapan, ujar Rossi. Saya ingin menjalani tahun berikutnya dalam karir saya setelah MotoGP ke roda 4, ujar dia. Rossi pun tidak memasang target tinggi soal level kejuaraan saat beralih balap mobil. Tidak seperti MotoGP di mana dia selalu berusaha menjadi juara, Rossi mengaku hanya ingin menikmati balapan tersebut. Saya pikir dengan motor Anda harus berlomba di MotoGP karena itu adalah level teratas, tutur Rossi. Dengan mobil, saya mungkin tidak akan berada di level yang sama seperti di MotoGP, tapi saya ingin mencobanya, katanya. Saat ini Rossi sedang bersiap untuk menjalani seri balapan MotoGP San Marino. MotoGP San Marino akan digelar di sirkuit Misano pada akhir pekan ini, 7-9 September.